Mengabaikan pemeriksaan berkala pada kenderaan menyumbang hampir 65% faktor kemalangan jalan raya. Alah, kenapa nak kau terkejutkan aku? Alah, tak ada bateri. Kecuaian memastikan peralatan elektrik dalam keadaan selamat menyebabkan kita terdedah 100% pada kebakaran di kediaman dan tempat kerja. Pastikan semua peralatan elektrik dan air ditutup sebelum meninggalkan kediaman. Pastikan semua tingkap dan pintu ditutup dan dikunci. Pemeriksaan lengkap kenderaan anda boleh membantu keselamatan pemandu dan pengguna jalan raya yang lain. Sejuklah. Aduh, patutlah sejuk. Kita tak sepi lagi. Mana aku boleh lupa ni? Penggunaan telefon bimbit adalah dibenarkan hanya jika menggunakan alat bebas tangan atau aplikasi hands-free ketika memandu. Elmi. Periksa peralatan di dalam bonet kenderaan dapat mengelakkan anda daripada tersadai di jalan raya dalam tempoh yang lama. Ini je ada. Aduh. Simpan nombor mekanik atau berdaftarlah dengan syarikat insurans yang menawarkan perkhidmatan bantuan kecemasan 24 jam sekiranya berlaku kerosakan. Tayar pancit lah, bang. Tak spare tayar ada. Pembuka tayar dengan tu tak ada. Saya ada, saya ada. Ada, betul? Ada. Cuba. Ah, tengok. Minyak pula habis. Ya Allah. Lepas satu-satulah jadi ia ini. Ya. Minyak habis lah. Boleh tolong tolak tak? Tak, tu aku tumpang. Alright, thank you lah. Ah.
Hello. Eh, ini aku. Tak boleh cakap telefon lah, bayar. Ha? Ini enjin pun nanti aku balik. Nanti meletup, saya juga kena bayar. Boleh ya? Ha, anda nampak kan apa yang terjadi sebentar tadi? Itulah perkara yang perlu kita elakkan. Rancanglah kehidupan anda dengan lebih teratur dan pastikan perjalanan anda sentiasa selamat ke tempat kerja. Jangan lupa tu. Ha, kalau semuanya telah dirancang dengan lebih awal, perjalanan kita akan lebih lancar dan selamat. Ingat, mulakannya sekarang. Selamat tinggal.